Karma tonight. Hi, Kelby. Lagi di acara ini. Halo, Stasia. Gak boleh gitu-gitu. Milik aku sekarang. Nama Lucinta Luna yang diamankan karena masalah narkotika kini tengah keluar. Bahkan pihak yang berwajib sudah mengumumkan Lucinta Luna keluar dari penjara karena menjalani asimilasi. Namun nampaknya keberadaan Lucinta Luna kini dipertanyakan karena Lucinta Luna sendiri menghilang. Dikenal sebagai Ratu Halu dan juga haus popularitas, nama Lucinta Luna yang ditunggu banyak orang kini nampak tak keluar dari publik. Lucinta Luna menghilang pasca keluar dari rumah tahanan. Punya banyak masalah saat dirinya ditahan, Lucinta Luna kehilangan sosial media, bahkan dirinya pun kehilangan calon suaminya Abbas yang ternyata selingkuh. Oh my god, Milen, sosok wanita cantik, kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku. Nama Lucinta Luna di tengah popularitasnya kemudian diamankan karena memakai dan mempunyai barang terlarang. Lucinta Luna mengaku dirinya bersedih merayakan ulang tahun di rumah tahanan. Terlihat Lucinta Luna di sel perempuan saat itu karena Lucinta Luna sedang mengajukan dirinya sebagai perempuan di mata hukum. Pacaran dengan Abbas, seorang perempuan yang gayanya seperti laki-laki, Lucinta Luna mengaku dirinya serius dengan Abbas. Bahkan saat itu Abbas pun menyebutkan tak peduli dengan status tersangka Lucinta Luna, Abbas tegaskan akan segera menikahi Lucinta Luna pasca dirinya bebas dari rumah tahanan. Omongan Abbas dan kesetiaan Abbas ternyata tak terlaksana. Karena saat Lucinta Luna menjalani masa tahanannya, Abbas selingkuh dengan perempuan lain. Perempuan bernama Jeje, seorang selebgram yang terlihat cantik ini, liburan bersama Abbas, mengaku berpacaran dengan Abbas, bahkan Abbas tak mau menyebutkan atau tak mau membahas tentang hubungannya dengan Lucinta Luna, tak mau mengklarifikasi apapun. Aduh, hidung aku udah merah banget. Coba kamu. Enggak ya, tuh lihat. Hidung aku merah banget. Ada yang kecemplung, coba lihat. Kita bukan hanya calon suami Lucinta Luna yang selingkuh, namun sosial media Lucinta Luna pun hilang setelah 10 bulan. Lucinta Luna mencari uang bahkan menerima endorse di sosial media. Kini dirinya tak bisa mempublikasikan diri sendiri dan juga tak bisa bekerja mencari uang. Lucinta Luna yang keluar dari rutan kini menghilang dicari media. Halo, saya Lucinta Luna. Happy first time buat My Balance ID. Semoga sukses selalu, lancar jaya, cinta membahana. Pokoknya. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.